Baik. Jadi terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, betul kemarin sekitar siang ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta gitu ya. Dan betul kami mengkonfirmasi di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di daerah sana di Bekasi gitu ya, terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap gitu ya. Dan saat ini para pihak sudah ada di gedung Merah Putih KPK. Kami update informasi terakhir dari teman-teman, ada sekitaran 10 orang ya yang sudah ada di gedung Merah Putih KPK dan masih dalam permintaan keterangan oleh tim KPK. Termasuk pertanyaan apakah juga ada barang bukti uang. Ya, kami mengkonfirmasi betul ada barang bukti uang, uang tunai tentunya. Dan saat ini kami masih lakukan konfirmasi lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan permintaan keterangan tersebut, yang nanti secara teknis tentu akan kami lakukan analisis apakah benar ada peristiwa pidana dan kemudian ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Dan sesuai dengan ketentuan, tentukan 1 kali 24 jam ya. Saya kira teman-teman sudah tahu terkait ini, maka siang hari ini pasti kemudian kami lakukan gelar perkara ya untuk menentukan hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kesimpulan dari proses tersebut setelahnya baru nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat dan semuanya. Jadi ditunggu dulu, kami masih lakukan proses permintaan keterangan dan menyelesaikan seluruh rangkaian dari kegiatan tangkap tangan dimaksud sehingga nanti menjadi utuh, jelas dan lengkap seluruh proses yang kami lakukan. Mas, apakah memang ini pengembangan dari penyelidikan di KPK soal Basarnas yang sebelumnya memeriksa sekretaris utama Basarnas selama 4 kali? Apakah ini bagian dari pengembangan itu terkait pengadaan? Mengapa yang penyelidikan belum naik justru sudah dilakukan OTT? Iya, jadi kan begini ya, kegiatan tangkap tangan yang kemudian KPK lakukan kami pastikan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke KPK, diterima, dianalisis, diverifikasi, dan kemudian memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga kami tentu bergerak untuk itu. Kami bergerak untuk menuntaskan agenda pemberantasan korupsi, salah satunya dengan penegakan hukum yang simultan kami lakukan nanti pada proses berikutnya di bidang pencegahan dan pendidikan anti korupsi juga pasti kami lakukan. Ya, ketiganya kami lakukan secara simultan. Tadi ada pertanyaan juga terkait apa betul ada salah satu pejabat di Basarnas, ya, betul? Betul, kami konfirmasi ada salah satunya dari pejabat di Basarnas RI, karena memang dugaan dari tindak pidana korupsi yang sedang kami selesaikan ini adalah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2023, ya. Tapi terkait dengan dugaan suap menyuapnya ya dalam proses pengadaan. Mas, 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 ya, identitasnya tentu nanti kami sampaikan ketika seluruhnya sudah selesai. Mas, ya, sudah disimpulkan. Mas, memastikan teknis penangkapan karena berlatar belakang militer, apakah benar saat menangkap pejabat dari Basarnas itu berkoordinasi dengan POM Mabes TNI yang tadi malam pada pukul 1 datang untuk berkoordinasi sekaligus melakukan pemeriksaan bersama dengan penyidik KPK pada pukul 1 malam tadi? Baik, prinsipnya KPK tentu ketika melakukan pemberantasan korupsi tidak ingin juga sendiri ya. Pemberantasan korupsi pasti kami lakukan sinergi dengan beberapa pihak ya, termasuk dengan masyarakat.
itu aja ya Mas Rio. Nanti selengkapnya kami akan sampaikan pada mudah-mudahan sore atau malam hari ini hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan ini kepada masyarakat. Mas, ya, satu lagi kok, Mas, yang di Mas, satu lagi nilai Mas. Uangnya dong, Mas. Iya, betul. Nilai uangnya. Jadi terkait dugaan korupsi suap menyuap dalam pengadaan peralatan deteksi korban runtuhan tahun anggaran 2003. Betul, Mas, untuk